wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka dari Asri Welas. Semoga almarhum husnul khotimah. Kehilangan seseorang memang membuat hati sangat terpukul. Tetapi tak ada jalan lain selain mengikhlaskannya. Kami, segenap kru Top News yang bertugas, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda telah berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis. Ayah mertua meninggal dunia. Asri Welas kenang momen audisi X Factor. Kabar duka datang dari keluarga artis Asri Welas. Lewat laman Instagram pribadinya, ia mengabarkan bahwa sang mertua Haji Sukirno telah meninggal dunia pada Rabu 23 Februari 2022. Istri dari Galis Rida Raharja tersebut mengatakan bahwa sang ayah mertua meninggal dunia sekitar 14.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Dirinya pun menuliskan duka cita atas meninggalnya sang ayah mertua yang kini telah dikebumikan di Cilumuh Majenang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia Om Kirno Sukirno, jam 14.00 waktu Indonesia Barat, dan akan dikebumikan di Cilumuh Majenang esok hari. Selamat jalan Om, semoga husnul khotimah, tulis Asri Welas dalam Instagram story-nya. Lewat postingan di akun Instagram, ibu tiga anak ini juga tampak mengenang momen kebersamaannya dengan sang ayah mertua. Bahkan dirinya juga sempat mengunggah video saat ayah mertuanya mengikuti audisi X Factor Indonesia. Banyak sekali memori indah bersama papiku. Papi adalah pekerja keras, banyak profesi dan keahlian lain yang papi miliki dan papi jalani. Salah satunya papi mencoba profesi menyanyi di atas panggung, paparnya. Terima kasih @xfactory.official memberi kesempatan kepada papiku untuk bernyanyi di atas panggung, di mana papi suka sekali bernyanyi, pungkasnya. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.